Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma dua. Yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma dua. Manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat? Malaikat enggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya dua. Manusia kita keluarkan, sekarang tinggal satu. Namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini, ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi dua. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin. Jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaitan. Induknya, kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin. Yang baik-baik namanya jin muslim. Yang jahat-jahat namanya jin kafir. Nama lainnya setan. Induk bosnya namanya iblis.